teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery terbaru ya. Yakni livery dari Mas LB Speed. Dan ini saya disuruh untuk mereview liverynya ya. Dan mod yang saya gunakan adalah mod cell MHD Jetboost 3 dari Mas Angga Saputro yang di-convert oleh Pak Farid Madiawan. Dan statusnya ini adalah cell ya. Dan ini adalah livery Muji Jaya ya, Muji Jaya MJPM. Ini Jepara Jakarta ya. Ya, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita review untuk liverynya ya. Dan ini adalah Jetboost 3 MHD yang standar ya, generasi yang ketiga, standar Dove-nya Adi Putro ya, biasa. Ini saya ngikut dari bus aslinya ya, karena menggunakan Dove Adi Putro yang warna pink ini. Langsung aja kita review untuk liverynya ya. Untuk liverynya ini di atasnya ada Jetboost 3 MHD ya tentunya. Lalu di bawahnya juga ada MJPM. MJPM itu kalau nggak salah itu tempat rombakan ya, rombakan dari Muji Jaya ya. Lalu di bawahnya ada non ekonomi karena ini bukan bus ekonomi ya tentunya. Lalu ini di topinya ada tulisan ya, tulisan Flow Resta ya kalau nggak salah. Ntar kita ngiyup dulu guys, kita soalnya silau. Nah, Flow Resita, oke, Flow Resita ya untuk julukannya mungkin ya, karena saya orang begitu paham ya untuk bus Muji Jaya. Lalu di sini ada logo Muji Jaya ya, lalu di bawahnya juga ada logo Adi Putro. Dan di sini keren banget ya, untuk strobonya sudah full strobo, keren banget ini tentunya ya, keren sekali strobonya, numpuk-numpuk guys, sultan mah bebas ya. Oke, dan ini masih standar ya, karena saya memilih varian standar, belum ada variasinya ya. Ini ceritanya kita baru rilis ya untuk ini bus ini ya. Lalu untuk sampingnya ini liverynya keren banget ya. Ini liverynya kayak diamond atau permata ya coraknya ini. Keren sekali. Dan warna pink yang unyu-unyu gitu. Lalu di kaca itu ada Ultimate Red, oke. Dan ada tulisan antar kota, antar provinsi juga ya tentunya. Lalu di sini ada 3RD generation. Oke, ini mungkin generasi yang ketiga ya, guys. Dan untuk belakangnya ini wow, keren banget ini, guys. Karena udah full variasi ya. Di sini variasinya strobo ya. Strobonya cukup warna-warni RGB ini. Juga ini sudah ratingnya sudah menyala ya. Dan di sini ada MJPM 02, oke. Lalu di belakangnya ini kaca ada tulisan Flamingos, oke. Flamingos itu kalau nggak salah itu burung yang berwarna pink ya. Ini ada semacam stikernya. Lalu ada Jepara Jakarta ya, karena ini jurusannya Jepara Jakarta. Ya mungkin itu ya untuk liverynya. Lalu kita cek dari dalam. Untuk dalamnya itu seperti ini ya, detail sekali dan rapi ya tentunya. Dan di sini ada semacam LCD kecil. Ini kayak udah Android ya, karena bus sekarang-kerang itu kebanyakan TV-nya sudah Android ya guys. Lalu kita cek untuk TV yang di dalamnya seperti apa, apakah sedang dangdutan atau apa.
Oh, ternyata sedang memutar koplo ya, atau musik dangdut. Dan ini untuk seatnya ya, untuk seatnya keren banget, merah merona. Dan juga sudah dilengkapi semacam TV kecil ya di setiap bangkunya ini. Keren banget untuk seatnya ini dua-dua ya guys. Dan juga sudah ada toiletnya. Ini ada toiletnya kan? Kita cek ya. Bentar. Nah, oh di sini ada guys toilet, tapi kosong ya untuk toiletnya. Ya mungkin cukup sekian ya untuk review livery serta mod. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel LB Speed ya. Kalian bisa mencari untuk livery-livery keren di sana ya, banyak banget. Seperti livery Jetboost 3 SDV Special Sun itu ada di sana ya. Ya silakan, jangan lupa untuk mengunjungi channelnya LB Speed ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Fabri Septian Channel, salam Buset Mania.